Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Boleh kita bincang nanti? Najib jawab RM 27 juta masuk akaunnya. Jika kita lihat kenyataan can we deal with that later daripada Najib Razak dalam perbicaraan hari ini yang mencerminkan satu strategi politik dan undang-undang yang cukup biasa apabila berdepan dengan persoalan sensitif. Kita kena ingat RM 27 juta bukan angka yang kecil. Apabila wang sebesar ini masuk ke dalam akaun peribadi seseorang, terutama bekas Perdana Menteri, sudah tentu rakyat dan mahkamah berhak bertanya dengan jelas dan telus. Peguam Plaintif Lim Chee Wee telah mengemukakan soalan yang cukup jelas dari mana datangnya RM 27 juta itu. Najib dalam responsnya nampaknya lebih selesa untuk menunda perbincangan ini. Kenapa tunda? Jika benar-benar tiada yang disorokkan, mengapa tidak terus jawab dengan bukti yang konkret? Dalam konteks ini, Najib seolah-olah berusaha mengelak daripada memberi penjelasan terus, yang menambah lagi kecurigaan terhadap sumber dana tersebut. Bolehkah program CSR menjadi alasan yang sah untuk dana sebesar ini? Ini satu persoalan yang sangat penting kerana kita tahu betapa banyak syarikat dan organisasi menggunakan alasan CSR untuk menutupi aliran wang yang sebenarnya mencurigakan. Apabila kita bercakap tentang SRC International, kita tak boleh lari daripada melihat kes yang lebih besar. Penyelewengan dana awam ini bukan sekadar RM 27 juta, tetapi lebih daripada 1.18 bilion US dollar yang didakwa diselewengkan daripada KWAP. Najib yang pernah menjadi Menteri Kewangan dan juga penasihat emeritus SRC sudah tentu mempunyai tanggungjawab besar untuk memastikan bahawa segala aliran dana dilakukan dengan telus. Namun apa yang kita lihat di sini ialah pola yang sama. Najib cuba untuk mengalih perhatian daripada isu sebenar, menunda perbincangan dan bergantung kepada pasukan peguamnya untuk mencari jalan keluar. Ini adalah taktik lama yang sering digunakan apabila berada dalam situasi genting. Kes ini bukan hanya tentang undang-undang, tetapi juga soal amanah yang dikhianati. Rakyat berhak tahu apa yang sebenarnya berlaku dengan wang yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan negara. Jika benar Najib tidak bersalah, beliau perlu memberi penjelasan yang jujur dan segera, bukan sekadar menunda dengan alasan kita bincang kemudian. Boleh kita bincang nanti? Najib jawab RM 27 juta masuk akaunnya. Jika kita lihat kenyataan can we deal with that later daripada Najib Razak dalam perbicaraan hari ini yang mencerminkan satu strategi politik dan undang-undang yang cukup biasa apabila berdepan dengan persoalan sensitif. Kita kena ingat RM 27 juta bukan angka yang kecil. Apabila wang sebesar ini masuk ke dalam akaun peribadi seseorang, terutama bekas Perdana Menteri, sudah tentu rakyat dan mahkamah berhak bertanya dengan jelas dan telus. Peguam Plaintif Lim Chee Wee telah mengemukakan soalan yang cukup jelas dari mana datangnya RM 27 juta itu. Najib dalam responsnya nampaknya lebih selesa untuk menunda perbincangan ini. Kenapa tunda? Jika benar-benar tiada yang disorokkan, mengapa tidak terus jawab dengan bukti yang konkret? Dalam konteks ini, Najib seolah-olah berusaha mengelak daripada memberi penjelasan terus, yang menambah lagi kecurigaan terhadap sumber dana tersebut. Bolehkah program CSR menjadi alasan yang sah untuk dana sebesar ini? Ini satu persoalan yang sangat penting kerana kita tahu betapa banyak syarikat dan organisasi menggunakan alasan CSR untuk menutupi aliran wang yang sebenarnya mencurigakan. Apabila kita bercakap tentang SRC International, kita tak boleh lari daripada melihat kes yang lebih besar. Penyelewengan dana awam
ini bukan sekadar RM27 juta, tetapi lebih daripada 1.18 bilion US dollar yang didakwa diselewengkan daripada KWAP. Najib yang pernah menjadi Menteri Kewangan dan juga penasihat Emeritus SRC sudah tentu mempunyai tanggungjawab besar untuk memastikan bahwa segala aliran dana dilakukan dengan telus. Namun apa yang kita lihat di sini ialah pola yang sama. Najib cuba untuk mengalih perhatian daripada isu sebenar, menunda perbincangan dan bergantung kepada pasukan peguamnya untuk mencari jalan keluar. Ini adalah taktik lama yang sering digunakan apabila berada dalam situasi genting. Kes ini bukan hanya tentang undang-undang, tetapi juga soal amanah yang dikhianati. Rakyat berhak tahu apa yang sebenarnya berlaku dengan wang yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan negara. Jika benar Najib tidak bersalah, beliau perlu memberi penjelasan yang jujur dan segera, bukan sekadar menunda dengan alasan kita bincang kemudian. Boleh kita bincang nanti? Najib jawab RM27 juta masuk akaunnya. Jika kita lihat kenyataan "Can we deal with that later?" daripada Najib Razak dalam perbicaraan hari ini, yang mencerminkan satu strategi politik dan undang-undang yang cukup biasa apabila berdepan dengan persoalan sensitif. Kita kena ingat RM27 juta bukan angka yang kecil. Apabila wang sebesar ini masuk ke dalam akaun peribadi seseorang, terutama bekas Perdana Menteri, sudah tentu rakyat dan mahkamah berhak bertanya dengan jelas dan telus. Peguam plaintif Lim Chee Wee telah mengemukakan soalan yang cukup jelas dari mana datangnya RM27 juta itu. Najib dalam responsnya nampaknya lebih selesa untuk menunda perbincangan ini. Kenapa tunda? Jika benar-benar tiada yang disorokkan, mengapa tidak terus jawab dengan bukti yang konkret? Dalam konteks ini, Najib seolah-olah berusaha mengelak daripada memberi penjelasan terus, yang menambah lagi kecurigaan terhadap sumber dana tersebut. Bolehkah program CSR menjadi alasan yang sah untuk dana sebesar ini? Ini satu persoalan yang sangat penting kerana kita tahu betapa banyak syarikat dan organisasi menggunakan alasan CSR untuk menutupi aliran wang yang sebenarnya mencurigakan. Apabila kita bercakap tentang SRC International, kita tak boleh lari daripada melihat kes yang lebih besar. Penyelewengan dana awam ini bukan sekadar RM27 juta, tetapi lebih daripada 1.18 bilion US dollar yang didakwa diselewengkan daripada KWAP. Najib yang pernah menjadi menteri